doo-doo-doo-doo-doo, baby shark. Mommy shark, doo-doo-doo-doo-doo-doo, mommy shark, doo-doo-doo-doo-doo, mommy shark, doo-doo-doo-doo-doo, mommy shark. Daddy shark, doo-doo-doo-doo-doo, daddy shark, doo-doo-doo-doo-doo, daddy shark, doo-doo-doo-doo-doo, daddy shark. Grandma shark, doo-doo-doo-doo-doo, grandma shark, doo-doo-doo-doo-doo, grandma shark, doo-doo-doo-doo-doo, grandma shark. Grandpa shark, doo-doo-doo-doo-doo, grandpa shark, doo-doo-doo-doo-doo, grandpa shark, doo-doo-doo-doo-doo, grandpa shark. Let's go hunt, doo-doo-doo-doo-doo, let's go hunt, doo-doo-doo-doo-doo, let's go hunt, doo-doo-doo-doo-doo, let's go hunt. Safe at last, do-do-do-do-do, safe at last, do-do-do-do-do, safe at last. Phew! It's the end, do-do-do-do-do, it's the end, do-do-do-do-do, it's the end, do-do-do-do-do, it's the end. Saat sudah waktu, keringat basah itumu. Ini saat yang ku tunggu, hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang, hari ini kan dikenang. Semua doa ku panjatkan, sejarah ku persembahkan. Biasanya kalau di taman reptil dikasih ayam. Oh, ayam ya. Ayam.
senjatanya adalah lilitan. Wah, lilitan ya. Jadi dia tidak berbisa kan dok, atau berbisa? Kalau si ular piton ini tidak berbisa, cuman lilitan sama gigitannya itu sangat kencang, sangat keras. Oh, jadi ini berbeda ya, senjatanya bukan kayak ular kobra, tetapi senjatanya apa tadi? Lilitan dan gigitan. Ini namanya buaya sinyulong atau buaya moncong sumpit. Datangnya dari Sumatera. Dari Sumatera ya, jadi ya, datangnya rumahnya dari Sumatera. Usianya baru 7 bulan. Makanannya ini tikus putih. Oke ya, ini namanya adalah kadal gecko. Apa namanya? Nah, ini asalnya dari padang pasir ya. Dari padang pasir. Dari Solo atau Tenggara? Bukan ya, bukan dari pasir yang lalu, tetapi negara yang ada gurun pasir. Contohnya kayak pasir Arab Saudi. Ini dia asalnya, Bu. Ini kan ukurannya sudah termasuk ukuran dewasa. Ini usianya sudah 2 tahunan. Oh, sudah 2 tahun ya. Oke. Nah, dia dikasih makan jangkrik. Oh. Sama kenapa kadal ekornya kok bisa gendut kayak gini kan? Ya, ini ya, kenapa si ekor gecko ini gendut atau besar? Ini fungsinya adalah untuk cadangan makanan. Kura-kura kaki gajah. Makanan si kura-kura ini adalah sayuran. Sayuran. Adanya bisa mendet bu. Biasanya kalau di sini dikasih sayur kangkung. Sayur kangkung kalau kita manesil kura-kuranya ya. Kira-kira kenapa tengkurung si kura-kura ini keras ya? Namanya keras ya. Ayo, kenapa ada yang tahu nggak? Kira-kira ada yang tahu nggak? Nih, ada yang bisa pegang. Nih, pegang kura-kurunya. Keras atau lembut? Fungsi dari tempurung si kura-kura ini adalah untuk melindungi diri terhadap musuhnya. Nah, seumpamanya ada musuh yang lebih besar mendekat, otomatis kaki sama kepalanya akan mingsep. Mingsep ya, nah, umpetan ya. Contohnya kayak gini nih. Nih. Nah, ini. Nah. Halo, teman nah. Oke. Makanan si burung rangkong ini adalah buah-buahan sama sayuran. Ah, suka buah dan sayur. Iya, biasanya kalau di sini dikasih buah pepaya sama buah pisang. Ya. Sini, sini. Nah, ini adik-adik di sini bisa melihat atau menyaksikan si ular ini mau makan ayam ya. Nah, ini contoh ular yang lagi makan. Nah, yang pertama si ayam itu dililit. Kemudian kalau sumbernya sudah terlilit, otomatis kan ayamnya akan mati. Nah, baru bisa di apa dimakan di telan. Ular kobra.
kalau si ular kobra kayak gini ya, pas apa? Kalau keadaan terancam atau marah, nah, otomatis, nah, tudungnya akan melebar seperti sendok. Efek gigitan dari ular kobra itu bisa mengakibatkan kematian. Ya, kematian. Kalau nggak cepat-cepat ditolong atau dibawa ke rumah sakit ya. Ini gigitan si ular kobra kayak gini ya. Ya. Ini apa? Bosok ya, membusuk. Membusuk. Dagingnya membusuk. Nah, ini kan sudah dioperasi, jadinya kayak gini. Gara-gara terkena gigitan si ular kobra. Jadi inilah contoh-contoh ular yang meninggal di masalah ini gara-gara kurangnya cahaya matahari tadi. Karena ular itu termasuk hewan berdarah dingin kan, tidak bisa berkeringat sendiri. Makanya ini adalah korban yang kita lupa ya. Gak boleh anaknya main ke sawah, pasti tuh.